Assalamualaikum, Sherly. Salam. Buka soal yang segitiga lanjutannya, Naklah. Kemarin itu sudah sampai nomor 5. Ini sudah lah, Sherly, disilang di bukunya nih, yang soal segitiga. Headset mana, Pak? Kalau sudah berjawaban, Bu Sherly cek jawabannya sama kada. Sama. Yang bangun datar semalam itu siapa yang menjawab ya kan? Sama, Bu. Yang semalam pun pian menjawab kan siapa yang menjawab ya kan? Halo. Halo. Dengar mana? Citra. Citra, Un. Yang semalam bangun datar itu siapa jawab ya kan? Jawaban lo, pun pian lo? Enggak. Jawab sendiri kah atau siapa? Jawab sendiri. Wah, bagus, mantap. Oke, berarti nomor 1 sampai nomor 5 sama kak Sudanak? Sama. Oke, berarti kita lanjutkan. Nomor 6 itu sebenarnya mudah ya, tidak menghitung. Jadi kita langsung ke nomor 7. Nanti kalau sempat, baru Ibu ulang ke nomor 6 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bertemu lagi dengan Ibu dalam mata pelajaran matematika. Kita lanjutkan mengerjakan soal-soal yang ada di smartbook ya. Oke, ini Siti Aisyah masuk nih. Lanjutan yang kemarin, sah. Nomor 7 langsung ya. Oke, kita bahas sama-sama. Nanti ada just saatnya Ibu bertanya atau kalian yang bertanya. Nomor 7 itu adalah ada sebuah segitiga siku-siku. Ini ada sebuah segitiga siku-siku. Kemudian di belahnya ya, ada dua buah segitiga, satu siku-siku, satu tumpul. Segitiga ABC, siku-siku di B. Jika panjang AC 20, DC-nya 13, BC-nya 12, maka panjang AD-nya berapa? Oke, perhatikan. Ingat ya, triple Pythagoras atau sisi miring, itu pian harus ingat. Triple Pythagoras, itu harus dihafal ya. 3, 4, 5. 5, 12, 13. 8, 15, 17. 7, 24, 25. 20, 21, 29. Nah, sebelum ke soal, kita ingat ini dulu. Yang Ibu beri tanda atau warna kuning ini adalah sisi miring ya. Ini pasti sudah sisi miring. Ini berlaku untuk segitiga siku-siku.
Oke, diperhatikan pada layar. Ini ada gambar segitiga yang Ibu arsir. Segitiga yang Ibu arsir ini adalah segitiga siku-siku. Oke, kita keluarkan dulu ya, supaya kita paham. Oke, di situ ada segitiga siku-siku. Nah, ini segitiga siku-siku naklah. Bentuknya aja yang berbeda lah. Ini tetap siku-siku di sini. Kemudian titik puncaknya ini adalah C. Yang siku-sikunya adalah B. Yang di sini adalah D. Perhatikan, ini yang diarsir ya. Ini yang diarsir. Oke, kemudian beri angkanya. CB ada 12. CB-nya ada 12 cm. Nah, kemudian CD-nya ada 13. Tanpa menghitung, Bu Hentian kau menentukan nilai BD dengan menghafal triple Pythagoras. Yang 13 sisi miringnya adalah ini, ya kan? Yang ada angkanya selain 12 siapa? Angka berapa BD-nya berarti? Kalau 12-13 kawannya? 5. 5, pasti sudah 5 anaknya. Tanpa menghitung. Kalau kalian menghitung cara biasa, BD ini adalah akar dari sisi miringnya dikuadratkan dikurang sisi yang diketahui dikuadratkan. Jawabannya sama. Akar dari 13 kuadrat itu 169 dikurang 12 kuadrat itu 144. Akar 25 adalah 5 cm. Sama enggak? Sama kan? Nah, berarti dapat di sini 5. Nah, sedangkan yang dicari itu adalah AD. Ingat, yang dicari ini. Ya, Kak Denak. Nah, setelah mendapat ini, baru Bu Hanpian kawa menghitung yang lain. Perhatikan segitiga ABC. Perhatikan segitiga ABC. Oke, perhatikan segitiga ABC. C-nya di titik puncak, B-nya siku-siku, ini pasti siku-siku, kemudian A-nya di sini. Ini segitiga yang besar ya, perhatikan ini ada dua buah segitiga, AC-nya ada 20, kemudian BC-nya ada 12 cm. Berapakah di sini? Ya kan? Kalau pakai triple, nah kayak 20 dengan 12 nih, kalau disederhanakan sama-sama bagi berapa, nak? Bagi berapa, kawa? Bagi 2, selebih besar lagi, kawa dibagi 4. Iya, oke. 12 bagi 4, 3. 20 bagi 4, 5. Oke. Okay. 20 bagi 4 adalah 5. Nah, ini bukan jawaban anak lah. Nah, sekarang 3, 5 kawannya siapa? 3, 5 kawannya? Ayo, dihafal ininya. 4. Iya, 4. Oke, 4. Ini bukan jawaban nak lah, karena angkanya yang di luar ini yang jawabannya. Perhatikan ini perlahan dulu, kita kalau sudah biasa nyaman. Nah, ini dibagi.
Berarti kalau mencari jawabannya dibalik. Lawannya bagi di apa? Dikali. Nah, berarti 4 kali 4. Berarti AB-nya adalah 16. Nah, jadi 3, 5, 4 ini bukan jawaban, itu adalah triple Pythagoras. Nah, jawabannya adalah 12, 20, 16. Dapat sudah AB-nya... AB-nya adalah 16. Pertanyaannya adalah AD. Ingat ya, AD. Berarti AD itu adalah AD-nya apa nak? Nah, dapat sudah nak AD. Jadi panjang AD itu sama lawan AB dikurang siapa? AB kurang apa? Kalau mencari AD, AB kurang B. D, iya. B, D. AB-nya tadi 16. AB-nya adalah 16. B, D-nya adalah 5. Berarti 16 kurang 5 berapa? 1 juta. Berapa? 11. Ya, 11. Nah, maka jawabannya sudah ada. B. Nah, diperhatikan ya. Kenapa seperti ini? Kenapa harus diapakan? Triple ini yang perlu kalian hafal. Ini segitiganya yang ini ya. Kalau yang ini segitiganya yang ini. Tipis apa itu nak? Kenyaringan nak? Oke, sudah di screenshot. Aisyah? Sudah. Shirley? Belum catat. Oh iya, oke, Ibu tunggu. Kalau mencatat Ibu tunggu aja juga. Sudah, Mbak.
Sudah. Kita next ya. Ambil azan. Nah, sama azan juga di tempat ibu juga azan. Silakan kita sambil mendengarkan azan. Jadi ibu jangan ngomong dulu ya, ibu kadang ngomong. Bu Hanpian dikerjakan nomor 8 ini. Kerjakan aja nomor 8-nya dulu lah. Thank you.
Sudah? Aisyah, sudah anak? Ingat ya, yang mana alas, yang mana tinggi diperhatikan. Segitiganya itu yang ininya aja, nak ya. Segitiganya yang ininya nak lah. Bukan yang lainnya, bukan. Jawaban Shirley berapa? Belum lagi. Belum. Aisyah? Belum. Belum. Oke. Okay. Lihat di layarnya ya, sudah Ibu keluhkan yang mana alas, yang mana tinggi. Apa jawabannya? Hai, berapa menit sayang mengerjakan? What's your answer, Aisyah? Aisyah berapa jawabnya, nak? Jangan takut salah. Berapa sah? Ya, berapa? Alasnya berapa? Tingginya berapa? Ini alasnya nih sah. Tingginya sudah ada. Berapakah jawabannya? Berapa sah? Sudah kedengaran saya suara piano, Pak? 15. Nah, iya tuh, Bu Yong. Yes, jawabannya 15 ya, Shirley. 5 kali 6, 30, kita bagikan 2. Bisa juga kita main tembak. Ini boleh. Jadi 5 kali 3, 15. Oke. Paham ya? Ingat, yang angka 1 ini nakai bukan termasuk angka atau alas. Ada juga nanti, ini pengecoh ya. Dikira 5 tambah 1, 6. Itu alasnya, bukan. Karena yang luasnya ini, yang di dalamnya sini aja. Nah, yang di dalam sininya aja. Jadi bukan yang di luarnya ya. Yang di luarnya sini tidak termasuk. Jadi tinggal mengalihkan alas kali tinggi bagi 2. Oke, okay, next ya. Bisa, Shirley? Oke. Ya, oke. Nah. Ini seharusnya Ibu
Cut ya, supaya kawa menggawi. Sebentar. Buka dulu nomor 9. Oke, di sini ya nomor 9. Perhatikan. Ini kalian harus menggambar yang namanya diagram Kartesius. Diagram Kartesius itu harus ada sumbu X dan sumbu Y ya. Nah, sumbu X dan sumbu Y. Oke, kita perhatikan. Di sini kita harus membuat dulu yang namanya sumbu ya. Gini. Ini yang dinamakan sumbu X dan sumbu Y. Di sini harus ada panahnya. Bila ada panahnya itu bukan diagram Kartesius ya. Pernah melihat ini, Nek? Pernah kan? Di kelas 6 ada ini. Nah, berarti yang di sini adalah 0,0. Kita cari 6. 1 itu di mana? Aisyah bisa aja dimatikan mikrofonnya dulu nak lah kalau ganggu kawan. Aisyah salah. Shirley gitu. Temennya masih ada orang Lupandiran. Nyalakan jasa. Aisyah, dinyalakan mikrofonnya, sayangku. Perhatikan, silakan kalian buat di buku catatannya dulu, sementara ibu membuat juga. Sebenarnya enggak perlu ini ya, enggak perlu pakai kotak-kotak ini, enggak perlu. Ini cuma ibu aja pakai kotak-kotak. Bu Hanpian tinggal ini, sama ini aja. Kemudian diberi angkanya, itu aja. Nggak usah pakai kotak. Ini cuma aplikasi di... Oke. Karena pakai ini lagi, kemudian TV, nanti kita rupus pas menetannya. Di antar di atas TV mau menetan. Pun setahun ini sangat lihat. Di jam 4 lewat 4 atau jam 4 setengah 5 sudah
Aisyah di Aisyah salah. Shirley dimatikan aja mikrofonnya nak. Kalau malas aku paling lewat atau WC gimana kali? Tapi di Aisyah atau di Shirley ya itu ya? Oke, diperhatikan ini 6,1. 6,1 lihat sumbu X-nya 6,1. Ini adalah sumbu X, ini sumbu Y. Ingat, ini sumbu X, ini sumbu Y. 6,1. 6,1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. X-nya 6,1 berarti ke Y-nya di sini. Ini adalah A. 6,1. Nah, di sini A-nya anak lah. X-nya 6, kemudian Y-nya 1. Ini X-nya min 2. X-nya min 2 berarti mulai sini. Y-nya 5, naik 5 ke atas. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti di sini. Itu adalah B. B adalah min 2,5. Luas segitiga OAB. OAB. O-nya di sini ya, nak. Titik potongnya. Kita garis. Segitiganya. Nah. Berapakah luasnya, berapakah tingginya? Kita hitung alasnya. Lihat alasnya yang ini. Alasnya ini ya. Alasnya berapa? Satuan 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ya. 6 berarti luas segitiga rumusnya tadi alas kali tinggi bagi 2. Alasnya 6 kali tingginya berapa? Hitung dari sini ke sini tingginya berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti tingginya 5 ya. Ini tinggi, ini alas. Tingginya 5. Dibagi 2. Berarti berapa jawabannya? Nyalakan dah mikrofonnya. Kayaknya ada ribut lagi deh. Tertawa Aisyah. Berapa jawabannya, Shirley? 6. 6 kali 5 bagi 2. Sama deh kayaknya sama yang soal yang tadi. 15. Iya, 15. Jawabannya adalah 15 ya. Ini paham lah nak, dapat alasnya seitu, tingginya seitu, paham lah. Ini kita lihat dari sini aja nih alas, kemudian ini tingginya berapa? Paham. Harus bisa menggambar teori grafiknya ya. Paham gambar grafiknya itu. Gambar grafiknya pakai penggaris aja nak ya. Kayak sentian. Kenapa? Positif pak. Belanda Kristus ya. Kan jadi udah manggil aku loh. Thank you.
Sumpah senang muka tuh kan. Stres tapi kita baru dimasuk akan. Lanjutkan ya. Nomor 10. Nomor 10 yang ini nak. Soalnya nomor 10 itu. Panjang sisi sebuah segitiga sama sisi adalah 20 cm. Segitiga sama sisi ya. Boleh dibuka. Ampun Bu Hanpian. Materinya apakah ada rumus luas segitiga sama sisi? Ada enggak rumus luas segitiga sama sisi? Ada enggak? Nah, ini lebih baik Ibu beritahu rumus cepatnya, naklah. Lihat, ini ada sama sisi, ingatlah. Sama sisi yang ditanya ada luasnya. Sama sisi. Biasanya, yang kita ingat adalah, yang kita ingat itu luas segitiga, rumusnya tadi apa? Yang kita ingat rumus luas segitiga apa, nak? Ayo, dimulai menghafal. Setengah? Setengah. Alas tinggi. Iya. Nah, itu rumus umum yang biasa digunakan. Yang sudah jelas ada tinggi dan alasnya. Misalnya seperti ini. Nah, di sini sudah diberitahunya tinggi. Kemudian segitiga siku-siku juga diberitahunya tinggi. Ini tinggal memasukkan. Nah, sekarang permasalahannya milik kita ini adalah sama sisi. Nah, segitiga sama sisi itu seperti apa? Segitiga sama sisi jelas sudah ketiga sisinya sama panjang. Nah, ketiga sisinya ini sama panjang. Rumus cepatnya itu adalah luas, rumus cepatnya adalah luas segitiga sama sisi sama dengan A kuadrat per 4 akar 3.
Ini rumus cepatnya diingat ya. Kalau sama sisi. Kalau sama kaki gampang. Nah, sedangkan A-nya ini siapa? Nah, A-nya ini siapa? A-nya ini adalah panjang sisi, naklah. A-nya ini adalah panjang sisi. A adalah panjang sisi segitiga. Nah, berarti A-nya diganti dengan berapa, nak? A-nya diganti dengan, iya, 20. Berarti 20 pangkat 2 dibagi 4 akar 3. Oke, 20 pangkat 2 sama lawan 20 kali 20. Berapakah 20 kali 20? Ya, 400. Oke, 400. Per 4 akar 3. Ingat, akar 3 ini sama dengan dikali ya, 400 per 4 kali akar 3. 400 bagi 4 berapa? 400 bagi 4 berapa? 400 bagi 4 berapa? 20. Punya uang 400 100 ya. 100, ingat akar 3-nya jangan dilupakan. Jawabannya adalah 100 akar 3. Oke. Ingat ya rumusnya ini. Ini rumus cepatnya. Mau dilanjutkan atau ada pertanyaan dulu? Ya. Paham Aisyah, Sherlina? Insyaallah. Oke, bisa dilanjutkan atau Sherlina masih mencatat? Bisa lanjutkan. Oke. Nomor 11, perhatikan ini juga menghitung satuan ya. Kita perbesar aja. Nah, oke, kita perhatikan. Ini ada sebuah segitiga, di mana kita harus menghitung adalah luasnya, segitiga OPQ. OPQ itu adalah segitiga yang sama dengan yang nomor 9 tadi, kita menggambarkan berapa panjang, berapa tingginya. Kita melihat dari sini aja, nak. Ini alas. Ini alas, ini tinggi. Oke. Nah, maka luas segitiga umumnya itu adalah alas kali tinggi bagi 2. Alasnya berapa satuan nih? 0 ke 4 berapa? 4. Tingginya berapa? Dari bawah sini ke atas ini berapa? 8. Kok nggak ada jawabnya ya? 8 tingginya. Sebentar. Kok ada?
Luas segitiganya benar sih soalnya. Alas kali tinggi bagi dua. Hitung. Ya, boleh dilihat bagaimana cara menghitung Bu Hanbian? Empat ini empat. Alas berapa? Empat kali delapan. Adanya tiga dua. Ini angkanya kada dijelaskannya naklah berapa? Rumusnya sama aja naknya. Alas dan tingginya. Nyamuk kehindarannya. Ada yang bisa enggak? Di buku Pian ada anak di buku Pian rumusnya. Bu ambil besarnya aja ya supaya memahami. Kita ganale dulu. Kita ganali ininya lah supaya paham. Nah, kita ganali ininya aja nakanya supaya paham. Kelihatan anak? Kelihatan. Nah, sebenarnya ini nakai ada trapesium segitiga, kemudian gini ya, mau menjelaskan supaya paham ini. Nah, ini kan persegi panjang sebenarnya nih. Nah, coba lihat. Ini agak rumit, tapi mudah. Ini kumpulan dari bangun datar. Ini persegi panjang loh, nak.
Iya enggak? Iya kada? Iya. Nah, kemudian di sini loh dipotongnya. Di sini dipotongnya. Di sini dipotongnya. Benar? Nah, oke, kita lihat. Kita hitung luas persegi panjangnya ini dulu lah. Luas persegi panjangnya dulu kita hitung. Rumusnya adalah panjang kali lebar. Panjang kali lebar. Ini yang mudah menghitungnya supaya tahu ininya. Kalau yang rumit ada sih cara yang X1, X2, tapi SMP belum ya. Nah, panjangnya berapa, Nak? Dari 0 ke 8 ini berarti adalah 8. Lebarnya berarti dari 0 ke 5 berapa? 5. Iya. 8 kali 5, 40. Itu luas itunya. Kemudian, ini sebenarnya ada lagi luasnya. Maaf ya, agak lewat nih jamnya. Ibu minta 5 menit deh. Nah, ini harus ibu jelaskan. Kalau tidak, tidak bisa. Ini luas 1, perhatikan. Ini luas 1. Ini luas 2. Ini luas 3. Nanti yang ditanyakan yang mana, Nak? Yang ditanyakan yang di dalam sini, kan? Nah, yang ditanyakan yang di dalam sini. Nanti kita kurangkan aja. Nah, kita hitung lagi luas 1. Luas satunya berapa? Luas satunya itu adalah segitiga. Alas kali tinggi bagi 2. Alasnya terserah, mau yang ini kayak mau yang ini terserah. Misalnya kita alasnya pakai yang ini ya. Dari 0 ini sama dari 0 ke 5 ya, berarti di sininya 5. 5 dikali tingginya adalah 8. Bagi 2. Nah. 5 kali 8 berapa? 40. Bagi 2 berapa? 40 bagi 2. 20. Nah, 20. Kita hitung lagi luas 2. Luas 2-nya sama, segitiga juga. Alas kali tinggi bagi 2. Alasnya yang ini, 0 ke 4 berapa? 4. Nah, tingginya dari sini 0 ke 2, kedua berarti 2 bagi 2. Berarti 4. Nah, oke, okay. Luas trapesium terakhir ya. Luas trapesium itu adalah rumusnya luas 3 itu luas trapesium atas tambah bawah kalikan tinggi bagi 2. Atasnya ini atas, ini bawah. Atasnya berarti dari 0 ke 2. Bawahnya dari ini, 0 ke 8, berarti bawahnya 8. Tingginya yang mana, Bu? Yang tingginya yang ini. Tingginya yang ini ya, tinggi trapesium ini. Berapa? 4 ke 5 itu berapa? 1. 1, iya. 1 per 2. 2 tambah 8? 2 tambah 8, 10. 10 kali 1? 10. 10 kali 1, 10? 10. 10 bagi 2, 5. Ya. Nah, maka jawabannya, tadi ada 20, ada 4, ada 5. Nah, maka luas ini adalah OPQ. Asalnya 40 dia. Dikurangkan 20. Dikurangkan lagi 4. Dikurangkan lagi 5. Berapakah jawabannya? 11. 40 kurang 20 berapa? 20. 20 kurang 9? 11. 11 adalah pilihannya 11, Nak? Tidak. Nah, jawabannya adalah 11. Paham, Nak? Paham. Ini di capture ya. Kalau yang pakai HP di capture. Ini nomor 11. Nah, ini caranya mudah sekali. Sebenarnya ini adalah bangun yang digabung-gabungnya.
Oke, ada pertanyaan? One minute terakhir, nanti istirahat ya, 5 menit aja istirahat. Nanti masuk lagi biologi. Jangan kada masuk lah, ibunya ada. Ada yang ditanyakan, Aisyah, Shirley? Tidak. Paham? Paham. Oke, okay, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi. Oke. Okay. Silakan kita lip ya. Semuanya akhir aja dulu.